Penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah telah membuka minda masyarakat memperingati serta menghayati nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, detik-detik sukar dan peritnya urusan dakwah baginda. Banyak pelan dan strategi yang diatur bagi menjayakan misi baginda. Bulan Ogos 2021 menyaksikan dua peristiwa penting buat Malaysia. Satu Muharram, dikenali sebagai awal Muharram, jatuh pada bulan Ogos dan juga Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan dan kebebasan adalah suatu yang boleh difahami dengan mudah. Jika dalam sejarah Malaysia, arti kemerdekaan adalah membebaskan tanah Melayu dari cengkaman penjajah. Manakala arti kemerdekaan terhadap wanita adalah membebaskan diri dari dibelenggu, dosa dan maksiat. Meskipun segala keunggulan sejarah Islam silam kini sudah tinggal sebagai koleksi di galeri sejarah, sekurang-kurangnya kejayaan dalam pengajaran mereka sebagai penyuntik semangat. Kita sedia maklum sudah banyak kali nilai kepribadian Islam terhakis kerana dilanda badai globalisasi mengakibatkan minda dan jiwa dihanyutkan khayalan kononnya gaya hidup Islamik sudah tidak relevan dengan peredaran masa. Bukan sedikit generasi umat Islam kecundang dengan persepsi sebegitu. Justeru kita sebagai umat Islam masa kini perlu melakukan penghijrahan minda dan jiwa. Hanya dengan berhijrah kembali kepada nilai Islam, kita mampu menjemput berkat dan pertolongan Allah untuk agama, bangsa dan negara. Kesemua itu adalah ibrah yang memberi pengajaran buat kita semua. Maka wacana pada malam ini hendak melihat sejauh mana ibrah hijrah ini berperanan dan memberi impak. Anda bersama saya, Sakinah Jami'an, moderator anda pada malam ini. Theodore Adams, ahli parlimen British yang memantau penentangan Malayan Union pernah berkata bahawa di bandar-bandar terdapat demonstrasi yang mana 5,000 hingga 10,000 orang berdiri di hadapan kami. Tetapi yang paling menakjubkan ialah peranan yang dimainkan oleh kaum wanita dalam pergerakan kebangsaan yang hebat ini. Kalau kita nak keluar bergerak beramai-ramai menentang Malayan Union, kaum wanita tak tinggal. Ada yang kelek anak, jalan berbatu-batu, semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menonton secara langsung di TV Wanita Sejahtera di Facebook page dan juga YouTube. Jangan lupa untuk klik like, share dan komen juga subscribe di YouTube kami. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Hajah Mumtaz binti Muhammad Rawi, Datuk berkelulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa. Datuk kini merupakan ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan merangkap Adun Demit. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Datuk bersiaran dari mana ni? Dari Kelantan ya? Dari Kelantan, Kota Bahan, dari rumah. Dari rumah, alhamdulillah. Sihat ya Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk banyak-banyak kerana dapat menerima undangan daripada kami untuk bersama-sama secara langsung di TV Wanita Sejahtera. Baik, Datuk, saya kira tanpa melengahkan masa lagi lah kita terus kepada soalan. Sebagai permulaan, Yang Berhormat Datuk, boleh berikan sedikit mukadimah kepada wacana kita pada malam ini, iaitu ibrah hijrah wanita dan kemerdekaan. Bagaimana kemerdekaan itu boleh dikaitkan dengan ibrah ataupun pengajaran kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Silakan Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang dikasihi anak anda kita pada hari ini yang menjadi moderator, saudari Sakinah binti Jamian. Yang dihormati semua penonton-penonton yang dapat bersama kita dalam TV Yuta Sejahtera ini, alhamdulillah ini merupakan satu peluang yang sangat baik dalam kita menyambut kemerdekaan kita, di mana kita isi dengan program keilmuan yang berbentuk wacana. Dan ini ada tiga benda: satu wacana, yang kedua wanita, yang ketiga sejahtera. Ini bawa dia punya message yang berbeza. Dan kalau kita merujuk tadi kepada tajuk yang dikemukakan, saya ingin sebut dulu ayat Quran yang dalil yang disebut dalam Al-Quran yang saya punya panduan kepada kita, iaitu walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awa wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqa lahum ma'firatun wa rizqun karim. Yang bermaksud, dan siapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan memegang Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Anfal ayat 74. Di sini kita nak kait bila apa benda yang kita nak bincang, apa benda yang kita nak hadap, apa benda kita nak lalui dalam kehidupan, kita kena tengok balik kita punya buku ataupun kamus kehidupan, iaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran menyebut tentang perkataan hijrah. Dalam Quran sebutkan perkataan hijrah ini dikaitkan terus dengan berjihad. Dalam Al-Quran juga menyebut kepada kita bila dikaitkan dengan jihad, kaitkan dengan hijrah ini, dikaitkan dengan iman. Dan bukan sekadar itu, bila kait dengan iman, dikaitkan pula dengan keampunan dan rezeki yang sangat luas. Jadi ini kita nampak dia punya flow. Nak berhijrah, mesti kena berjihad. Nak berjihad kerana apa? Mesti kerana Allah. Bila kerana Allah, maka dapat keampunan dan juga dapat rezeki yang banyak. Itu satu benda yang kita kena tahu dia punya causation dia, sebab dia sampai kat mana. Okay, alhamdulillah. Jadi kalau disebut tentang perkataan yang tajuk pada malam ni, iaitu ibrah kemerdekaan ataupun ibrah hijrah, wanita dan kemerdekaan, ini ada beberapa benda. Pertama, ibrah itu sendiri. Apa maksud ibrah? Ibrah bermaksud iktibar, kupasan, simpulan, ilmu, pengajaran, hikmah yang kita dapat daripada sesuatu benda. Kita manusia, kita dengar, kita tengok, kita boleh rasa. Tapi deria yang kita rasa dari ilmu ini, yang kita sentuh, yang kita rasa, yang kita dengar, ini perlu dianalisa. Bila kita ibrah ini, kita duduk diam, kita analisa, kita kaji balik apa yang dapat kita ambil daripada peristiwa yang berlaku. Peristiwa itu mungkin mudah, hanya melihat satu tayar berpusing. Dengan tayar berpusing itu, kita boleh melihat. Kalau orang tengok tayar, dia nampak tayar. Tapi kalau orang daripada penoreh getah, dia akan ingat bahawa satu masa dulu, dialah yang menoreh getah sampai akhirnya getah tersebut dapat diproses menjadi tayar. Kemudian kita tengok lagi dalam perkataan dia sebutnya hijrah. Hijrah ini la hijrah ma'ana hijrati. Tidak ada hijrah lagi selepas pada hijrah Rasulullah SAW. Tetapi umat Islam setiap tahun mesti mengambil pengajaran daripada hijrah. Kerana apa? Kerana daripada peristiwa hijrah itu bukan benda yang kecil. Kerana dalam peristiwa hijrah, hijrah itu daripada nak jaga agama, daripada orang itu yang tidak ada iman kepada nak jaga iman, daripada yang belum Islam nak jadi Islam, daripada yang kurang baik nak jadi lebih baik. Tidak ada hijrah daripada yang baik kepada yang jahat. Itu bukan hijrah. Tapi kalau nak jaga agama, Rasulullah SAW nak jaga agama, kalau nak kuasa, dekat Makkah pun di-offer kuasa. Tetapi Rasulullah tak terima kuasa di Makkah sekalipun ditawarkan oleh orang munafikin, orang musyrikin, orang kafirin. Kerana apa? Kalau duduk kat Makkah, kuasa dia ada, tetapi dia tidak ada kuasa untuk menegakkan Islam. Maka dia pilih untuk berhijrah ke Madinah. Rela keluar, ada pengorbanan, banyak pengorbanan, nyawa, harta, tenaga, segala dikorbankan, tinggal rumah tangga, tinggal saudara, maka berhijrah. Tapi yang paling menariknya, di saat orang di negara lain ataupun di empire lain, mereka berhempas pulas untuk mempertahankan, untuk menuntut hak wanita, dalam peristiwa hijrah, ramai wanita yang dilibatkan, ramai wanita yang berhijrah.
dan mereka ini tidak perlu fight pun untuk dapatkan perkara ini, tetapi diberikan peranan dan diposisikan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat terhormat, sangat penting, yang muda, yang tua, anaknya, saudaranya, keluarganya. Dan kita lihat banyak hukum-hukum yang terhasil daripada peristiwa hijrah wanita ini ketika zaman Rasulullah SAW ini yang dah pun berlalu hampir 1400 tahun yang lepas. Dan disebut pula wanita, kalau dulu kalau sebut wanita, confirmlah wanita. Tapi hari ini ada orang yang asalnya laki-laki tapi nak jadi wanita. Kita nak bincang malam ini tentang wanita yang betul-betul wanita. Dari segi biologinya, dari segi fizikalnya, dia memang wanita sebab berbeza hukum wanita yang betul-betul wanita dengan wanita yang menyangka diri, dengan seorang manusia lelaki yang menyangka dirinya wanita. Itu benda lain. So, dalam Islam dia sebut wanita itu, dia refer kepada wanita yang dilahirkan sebagai wanita dan mempunyai sifat-sifat kewanitaan. Dan kalau dia khuntha pun, dia mesti melihat jantina mana yang lebih clear, yang perlu dia gunakan, dia lebih berfungsi, dan dia akan mengikut hukum itu, bukan hanya hukum ketika lahir, tapi akan dibawa sampai matinya. Dan yang terakhir, kemerdekaan. Kemerdekaan ni biasanya kita akan ingat bila bulan Ogos. Satu lagi kemerdekaan ni kita akan ingat bila kita rasa kita dibelenggu. Dalam keadaan normal, kita tak fikir pasal merdeka. Tapi Islam, dalam semua perkara yang berkait dengan hukum hakam, taklif, ya, tentang isu taklif, mewajibkan satu hukum kepada seorang manusia, dia ada dua syarat. Satu, umurnya mesti baligh. Yang kedua, dia kena berakal. Yang ketiga, orang ini mesti orang yang merdeka. Dalam Islam ni, hukum yang diletakkan kepada kita, sempurna perlu kita buat bila kita ini ada hurriyah. Kita ada kemerdekaan, kita ada kebebasan sebab Islam tidak menggalakkan perhambaan dan perbudakan. Dan Islam adalah satu agama yang membebaskan manusia kalau nak berkhidmat, nak berkhidmat dalam Islam, semuanya mesti berasaskan kepada kemerdekaan yang sebenar, kebebasan yang sebenar, iaitu refer balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil sebagai ikhlas, yang dipanggil sebagai takwa. Bukan kait dengan benda-benda keduniaan atau benda-benda kemanusiaan atau ada udang di sebalik mi atau di sebalik batu yang boleh menjadi penghalang ataupun hijab antara orang ini kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berbicara soal ibrah, hijrah, wanita, kemerdekaan, sebenarnya ia sangat cantik dan ianya sangat luas. Dan insyaAllah alhamdulillah pada malam ni kita akan cubalah kongsi-kongsi dan kupas bersama. Wallahualam. Alhamdulillah. Saya ulang kembali apa yang Datuk sebut, ibrah itu perlu dianalisa, analisis, dan kebebasan sebenar-benar kena berbalik kepada Allah SWT. Sesungguhnya kecemerlangan Islam terdahulu telah terbina dengan komitmen dakwah dan perjuangan yang disertai oleh sebangat pengorbanan dan perancangan dari peranan juga sebenarnya daripada pendukung itu sendiri yang menyokong perjuangan yang terdahulu. Baik, seterusnya saya pergi kepada soalan nombor dua kepada YB Datuk. Jika tadi Datuk menerangkan tentang maksud kemerdekaan menurut kacamata Islam, yang saya kira umat Islam negara ini mungkin boleh memahaminya serba sedikit. Namun jika kita luaskan skop perbincangan ini, bagaimana pula idea kemerdekaan menurut Islam ini boleh digunapakai untuk masyarakat majmuk pelbagai bangsa dan agama di negara kita ini? Silakan Datuk. Alhamdulillah, bila soalan yang dikeluarkan oleh anak anda kita ini, saya rasa macam alhamdulillah lah kita balik pada benda yang asal, yang fitrah. Allah SWT bila ciptakan kita dalam Quran sebut ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah Ta'ala buat kita ini, ciptakan kita, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bila Allah Ta'ala buat manusia, dia buat laki-laki dan perempuan. Confirm. Yang kedua, yang seterusnya, dia akan jadikan dari laki-laki perempuan ini berbangsa-bangsa, berpuak-puak, bersuku-suku. Maknanya, original fitrah pencipta manusia itu, dia memang akan jadi multiracial. Akan jadi multi-etnik, akan jadi bikhtilafi al-sinatihim, akan jadi bahasa berbeza, warna kulit berbeza, tempat berbeza, iklim berbeza. Itu akan jadi satu benda yang memang mesti diterima kalau dia ni manusia. Jadi, bila mana kita nak kait kemerdekaan, kita nak kait keadaan ini dengan negara kita, kita nak kait dengan Islam,
Islam bukan agama untuk orang Arab. Islam bukan agama untuk orang Ajam. Islam bukan agama untuk orang Melayu, tapi Islam agama untuk semua. Ummatan wahidah. Dari bila ummatan wahidah ini, application ataupun pemakaian Islam itu, pemakaian kemerdekaan itu sebenarnya merentasi, ya, merentasi bangsa, merentasi puak, bila mana mereka itu memahami tentang rule of law. Bila mana mereka mendiami satu tempat, mereka ada tempat, mereka ada undang-undang, mereka ada kepimpinan, mereka ada pengikut, mereka ada undang-undang yang mereka mesti patuhi, maka orang ini kalau dia ada undang-undang, ada keadilan, dia nak kepada satu benda yang dipanggil sebagai kebebasan. Dan kebebasan ini, tetapi kebebasan yang kita nak bincang pada malam ini, kemerdekaan yang kita nak bincang malam ini, bukanlah kebebasan tanpa limit. Bukanlah kebebasan ataupun kemerdekaan tanpa had. Adakah bila dalam rumah kita bebas untuk bersuara, maka kita boleh jerkah mak kita. Kita boleh pukul adik kita sesuka hati kita. Atau kita boleh buat apa saja dalam bilik kita, dalam bilik orang lain sama. Tak boleh. Walaupun kita bebas dalam rumah kita, tetapi di sana ada bilik kita. Di sana ada tandas yang mungkin kita boleh lucutkan beberapa perkara. Di sana ada ruang tamu yang kita gunakan untuk bertemu dengan tetamu kita. Dan di sana ada dapur yang memang tempatnya digunakan sebagai tempat untuk makan. Jadi walaupun bebas, bukanlah bererti kita boleh makan dalam tandas. Walaupun kita bebas, bukanlah bererti kita boleh buat apa saja tanpa peraturan. Untuk menguruskan manusia ini bukan benda yang mudah. Suami isteri yang sama, anak mereka ada 8 orang. 8 orang ini ada 8 masalah yang berbeza, bakat yang berbeza, potensi yang berbeza, dan mereka ini mempunyai kelemahan yang berbeza serta kelebihan yang berbeza. Jadi nak pastikan kesemua ini mendapat basic rights, kita kena balik kepada Quran. Kita tengok kepada universal values yang diterima oleh semua pihak yang asalnya ada dalam maqasid syariah. Ya, yang dijaga oleh Islam itu menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga harta. Ini adalah asas dalam kita menjaga, termasuklah dalam perjuangan kita menjaga negara. Jadi sebab bila nak jaga tempat ini, kita kena limit, ya. Kalau atas dunia ini semua ni milik Allah. Tapi walaupun milik Allah, bila kita nak menanam, kita kena tahu di mana had limit kita. Bila kita dah nak buat rumah, kita kena tahu kat mana kita punya sempadan. Kita kena hormati bahawa bukan semua itu hak milik kita tanpa had. Laut luas, ya. Lautan ini 2/3 daripada dunia. Walaupun laut itu luas, di sana ada garisan maritim yang memisahkan di antara wilayah ini dengan wilayah ini, akta wilayah laut, yang menetapkan batu nautikanya, yang menetapkan ini sempadan Thailand, ini sempadan Brunei, ini sempadan Singapura, ini sempadan Malaysia. Jadi walaupun di sana itu bebas, tetapi dia ada had limit dalam kita bertransaksi, dalam kita beramalah, dalam kita bermuasyarah. Dalam konteks kita dengan pelbagai etnik ini sebenarnya memahami, menghayati, menerajui, bersama-sama berkongsi, bersama-sama berjuang untuk membebaskan bumi ini merupakan tanggungjawab yang dipegang oleh semua warga negara. Bila kita ini warga negara Malaysia, artinya kita dah mengambil satu tanggungjawab, aku janji, untuk mematuhi, memahami history, memahami sejarah, memahami keadaan adat dan budaya, memahami undang-undang dan menerima undang-undang ini sebagai suatu pegangan dalam negara ini, sebagai bagaimana kita dalam rukun negara, maka ia tertakluk kepada kebebasan-kebebasan yang telah dirungkaikan atau diperincikan dalam perlembagaan dan juga rukun negara, barulah hidup kita harmoni. Maknanya, tak kiralah bangsa apa, agama apa, kaya atau miskin, umur berapa, di sana ada peraturan-peraturan, ada undang-undang, ada akta-akta yang memperincikan. Okey, darjah 1 ini silibusnya. Tingkatan 5 ini caranya. PDPR ini bentuknya, ya. Kalau BDR ini caranya. Adakah BDR itu bercuti dari rumah atau bekerja dari rumah? Sama-sama B, tetapi bila bercuti lain caranya. Bila bekerja dari rumah, maka lain caranya. Dalam kita nak menghadapi ataupun menyantuni ataupun menggunapakai kemerdekaan dan kebebasan yang ada dalam negara, tetap kita perlukan orang yang boleh mentafsir undang-undang.
tetap kita memerlukan pihak kuasa yang akan melihat, memantau keberkesanan undang-undang seperti pihak polis, pihak tentera dan sebagainya. Dalam kenapa perlu ada, sedangkan kita bebas bukan hanya untuk melawan anasir daripada luar, tetapi juga untuk menjaga kerukunan dan keharmonian di antara orang-orang dalam satu tempat. Kerana kalau tanpa adat, tanpa undang-undang, maka semua orang boleh pakai baju orang lain. Tanpa adat, tanpa undang-undang, tanpa perjanjian, semua kereta orang adalah kereta kita. Tapi dengan adanya undang-undang, walaupun sama-sama Proton Saga, sama-sama kereta Camry, tapi plat nombor lain-lain, dia punya chassis lain-lain, maknanya tuan dia lain-lain. Kalau dia daftar di JPJ, nama lain-lain. Maknanya, kalau kira, sama-sama jenama yang sama, warna pun mungkin sama. Tetapi di sana ada hak milik dia. Di sana ada dia punya limit. Dalam sama juga dalam kita, dalam negara kita, kita tak boleh lari, tak dapat cari dalam dunia ini yang satu bangsa sahaja ada. Mana ada satu tempat yang hanya satu bangsa? Kita pergi negara Arab, ya, memang cakap Arab semua. Tapi ada yang gelap, ada yang cerah, ada yang muka bujur, ada yang muka bulat sikit, ada yang rendah sikit. Mereka ni daripada puak yang berbeza, lahjahnya berbeza. Ha, kita orang Melayu ni, dialek kita lebih kurang. Tapi kalau orang Arab, lahjah dia lagi lain. Ha, sebab kita tengok bacaan Quran pun ada macam-macam bacaan. Kerana apa? Kerana mereka tak bersebut perkataan ini berdasarkan kepada lugah mereka. Ha, jadi dalam hal ini, bila kita bercakap soal kemerdekaan, kemerdekaan yang kita nak hari ini, yang paling penting yang kita nak tuju dan tumpukan pada malam ini ialah kemerdekaan minda, kemerdekaan jiwa, kemerdekaan kita punya gerakan dan hala tuju tanpa terikat dengan hanya memikirkan kita punya keterikatan itu dalam bentuk dijajah oleh manusia secara fizikal. Ramai orang yang bebas fizikal tapi mindanya terkurung. Yang kita nak ialah orang yang bebas minda, bebas fizikal. Itu yang kita nak. Dan ini ada limit dia dan dia ada harga dalam menjaga kemerdekaan ini, dan kita perlukan semua bangsa dan warga negara untuk menjaga kemerdekaan ini. Allahuakbar. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Saya kira penerangan ini sangat-sangat memberi kesan. Saya petik daripada kata-kata Datuk tadi, memahami, mematuhi, menerima, mengikut kesesuaian usia jantina pangkat dan kadar. Ini saya ringkaskan apa yang YB Datuk kongsikan dekat kita sebentar tadi. Juga ada poin yang berkenaan dengan bebas bukan bererti bebas sebebasnya tanpa had. Okey, baik. Sebelum ke sesi soalan seterusnya, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, bertemu kembali. Baik, Datuk. Saya nak khususkan kembali wacana ini kepada satu segmen penting dalam masyarakat kita, iaitu wanita. Pada pandangan Datuk sendiri, bagaimana sebenarnya seorang wanita itu boleh dikatakan merdeka? Silakan, Datuk. Terima kasih. Okay. Wanita itu dikatakan merdeka, pertama sekali, saya lihat kepada wanita yang paling merdeka sekali, yang mula-mula diberikan kemerdekaan secara tuntas oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana nak jadi merdeka ini, dia akan memahami keadaan kemerdekaan itu, hakikat kemerdekaan dan juga sifat kemerdekaan itu, kalau wanita ini seorang yang berilmu. Kalau dia tak berilmu, dia tak tahu sebenarnya dia diikat. Kalau dia tak berilmu, sebenarnya dia tak tahu bahawa dia sekarang dikurung. Dulu kurungan mungkin berbentuk penjara. Hari ini mungkin kurungan berbentuk line telefon. Dulu kurungan mungkin dalam bentuk harta. Ada orang yang jaga. Sekarang ini kurungan dalam bentuk apa? Dalam bentuk orang boleh tengok melalui footage. Orang boleh tengok melalui rakaman. Adakah orang yang dikelilingi oleh kamera keseluruhan dalam hidupnya adalah orang yang bebas. Jadi pertama, wanita tersebut menjadi mestilah seorang wanita yang ada iman, wanita yang ada ilmu, yang memahami dan dia ada option untuk buat keputusan. Islam adalah agama yang memberikan dua benda. Bila dia larang, di sana ada kebebasan. Larang berzina, maka disuruh kahwin. Dilarang makan babi, tetapi daging lain boleh makan. Jadi maknanya dia akan buka satu pintu, tutup satu pintu. Pilih syurga, tolak neraka. Pilih benda yang khairat, tolak benda yang mungkar.
Jadi bila kita nak buat option ini, nak gunakan nafsu kita ini untuk benda yang baik atau kepada fujur, takwaha atau fujuraha itu, pemilihan untuk takwaha atau fujuraha itu mesti berasaskan kepada iman dan juga kepada ilmu. Maka kalau wanita itu benar-benar ingin menjadi bebas dan ibu bapanya ingin melahirkan seorang wanita yang bebas, merdeka, boleh buat pilihan yang tepat, walaupun mungkin dalam pemilihan tersebut ada apa, ada dia punya konsekuensi ataupun impact, tetapi dia yang pilih. Nah, jadi dalam keadaan ini kita lihat Islam dia nak kahwin, kalau orang tak nak dara, walaupun di sana ada wali mujbir, tetapi dia kena tanya. Dan ayahnya hanya boleh paksa kalau kedua-duanya ada kufur. Penulis kepada kita bahawa dalam pemilihan Islam ini, bila nak buat benda, dia beri kepada kita option. Sembahyang daripada Zuhur sampai Asar, waktunya panjang. Ada orang yang pilih sembahyang awal. Ada orang yang 10 minit lebih lewat. Ada orang setengah jam lebih lewat. Tapi kalau orang dalam operation, dia mungkin ada benda-benda yang diberikan pengecualian. So dalam hal ini, pengecualiannya mungkin dia jamak, atau dia mungkin ada benda lain yang dia boleh ringkaskan untuk menyelamatkan nyawa patient tersebut. Jadi dalam hal ini kita tengok, bila seorang itu ada ilmu, dia ada ilmu tentang safar, tentang travel. Dia ada ilmu ketika sakit. Dia ada ilmu dalam keadaan begini. Dia ada ilmu dalam keadaan begini. Mana dia boleh buat pilihan dan dia boleh melaksanakan Islam. Kalau wanita itu merupakan wanita yang merdeka benar-benar, maka dia akan mencari ilmu dulu sebelum dia bertindak dalam satu perkara yang dia nak buat. Seperti contohnya, wanita dalam Islam diberikan kebebasan untuk memiliki harta dan dipastikan dalam perkahwinan diberikan mahar. Dan dipastikan setelah diberi mahar oleh suami, diberi nafkah oleh suami. Walau bagaimanapun, kepada wanita yang kaya, dia boleh tabarruk. Dia boleh tatawuk. Dia boleh hadiahkan kembali mas kahwin kepada suaminya. Dan dia boleh rendahkan mahar dia bergantung kepada apa yang dia kendaki. Mahar dia mungkin, ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran, mahar dia mungkin segunung emas atas pilihan dia. Jadi bila dia itu wanita yang merdeka, dia boleh buat pilihan. Nak kahwin, tak nak kahwin, nak pilih yang macam mana, nak guna harta dia untuk apa, walau bagaimanapun itu terhad kepada hartanya. Tetapi bila harta suami, walaupun dalam penjagaannya, dia bukan pemunya, maka tetap dia kena tanya suami. Kecuali suami dia ni kedekut. Ha, dalam keadaan kedekut, banyak mana yang dia boleh ambil. Ambillah yang sepadan untuk dirimu dan juga anakmu. Itulah apa kaedah yang diberikan dalam hadis. Tapi kalau lebih-lebih sampai nak beli gelang, nak beli kereta, nak beli benda-benda yang luxury, tak boleh. Sebab kita bukan tuan punya. Tapi kalau harta kita sendiri, maka kita boleh buat pilihan. Jadi, kemerdekaan ini hanya boleh dinikmati oleh orang yang mengetahui hak dan memahami tanggungjawabnya. Kadang-kadang sekarang ini kita bimbang, ramai orang tutup hak. Tapi orang tak ramai yang faham tentang tanggungjawab. Dalam segi undang-undang, semua benda yang datang dengan hak, maka di sana ada orang yang bertanggungjawab. Dan tanggungjawab ini, ada yang kita boleh laksanakan secara peribadi, ada beberapa tanggungjawab yang berdasarkan secara kolektif. Ada benda yang sunat, ada benda yang haram, ada benda yang harus, ada benda yang wajib. Walaupun berkahwin itu sunat. Tetapi bagi orang yang tak mampu, bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah batin kepada isteri, mungkin pada ketika itu perkahwinan itu tidak harus baginya. Kerana bila berkahwin akan menzalimi isterinya. Walaupun dari awalnya nampak macam kahwin itu okey, tetapi dia sendiri mengetahui keadaan dirinya. Jadi dalam hal ini, kita melihat bahawa bagaimana nak menjaga kemerdekaan itu, dan bila kita dapat kemerdekaan ini sebenarnya satu benda yang bila kita buat, kita akan enjoy. Bila kita merdeka ni, kita enjoy. Kita pergi, contohnya kita pergi travelling, kita pergi apa bercuti. Kalau bercuti tu pergi ke luar negara kerana bekerja, maka jadual kita pack. 1, 2, 3, 4, 5, ini schedule-nya. Balik kena report 1, 2, 3, 4, dan tak boleh pergi lebih daripada tarikh yang dibenarkan. Tapi kalau kita pergi atas dasar kita pergi sendiri, kita punya bajet, keadaan percutian itu akan sangat berbeza. Nak tidur kat mana, berapa hari nak tidur, nak makan apa, nak melawat kat mana, tak perlu report pada siapa-siapa, maka kehidupan kita akan lagi lebih nikmat. Ni kita tengok dalam Islam sebut,
bila kita ini mampu dari segi kewangan, maka kita wajib buat haji. Ada orang yang pilih buat haji ketika umur muda. Ada orang yang pilih ketika umur sederhana sebab nak tunggu anak semua habis belajar. Ada orang yang mungkin dia nak tunggu haji ketika dia ini tua. Kita tak boleh kata orang ini haram kerana apa? Kerana dia tak pergi haji awal. Sebab dalam Islam ini, dia ada kebebasan untuk pilih berdasarkan kepada keadaan hidup dia. Kita mungkin tak ada masalah. Tapi orang ini masalah mak dia sakit. Oh, kita mungkin tak ada masalah ini. Tapi orang ini masalah dia kerana dia sendiri sakit. Ha, jadi dia mungkin kaya, dia masih muda, tapi dia sakit. Dalam keadaan kita sekarang ini pandemik COVID. Orang tu dah layak, duit dah ada, tak sakit. Tapi bila pandemik, tak boleh pergi juga. Jadi kenapa? Di situ disebut sebagai istita'ah. Jadi maknanya dalam keadaan kita nak memahami kemerdekaan ini, kita hanya boleh menghargai, menjadi wanita yang berbahagia, yang enjoy, bila kita tahu hak kita. Kita lihat dalam kes Asia, isteri kepada Fir'aun, isteri kepada raja, orang yang paling berkuasa pada ketika itu. Walaupun dia ini dikurung, walaupun dia ini diterjah, walaupun dia ini dipaksa oleh Fir'aun untuk beriman kepada Fir'aun, tapi dia wanita yang bijak, wanita yang ada ilmu, dia buat option, dia pilih agama Nabi Musa. Sedangkan kalau kita tengok secara logiknya, dia akan takut kerana Nabi Musa hanyalah anak angkat. Sedangkan Fir'aun adalah suaminya. Tapi bila wanita ini ada wanita yang bebas agamanya, yang dia tak faham akidahnya, maka dia bebas untuk buat pilihan. Sekalipun dia dibunuh mati oleh Fir'aun, yang dia nampak adalah syurga. So, dalam keadaan ini, kita lihat ilmu yang ada, pembelajaran yang ada, hidayah yang diberikan Allah SWT, kefahaman yang diberikan ini akan menyebabkan wanita tersebut akan bersedekah banyak, akan gunakan masa yang dia ada. Kita dulu kalau tak BDR, masa terhad 15 minit, setengah jam, 3 jam mungkin perjalanan. Sekarang perjalanan dah tak ada. Tapi macam mana kita nak isi masa kita kat rumah? Dulu alasannya kerana sibuk. Tapi sekarang bila tak sibuk, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 8 pagi, macam mana jadual kita? So kita bebas merancang. Tetapi bila kita bebas merancang, adakah kita suka kalau orang yang dictate, you kena buat ni, you kena buat ni, you kena buat ni. So itu Islam, dia berikan kepada kita, ingatlah kepada Allah, berzikirlah. Nak kata apa? Nak kata subhanallah. Nak kata la hawla la quwata illa billah. Nak baca Quran. Nak buat apa? Tak apa. Tapi fikir zikir. Maknanya diberikan kepada kita satu kelonggaran yang wajib kepada kita solat subuh. Yang wajib kepada kita solat fardu. Tetapi kalau solat sunat, disarankan kita buat solat nawafil. Ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Jadi kita yang buat pilihan. Dan inilah kebijakan yang ada kepada Islam, di mana yang wajib zakat. Tetapi selain daripada zakat, ada hibah, ada wakaf, ada wasiah, ada hadiah. Banyak dia punya option. Dia punya option tu lagi luas. Yang wajib zakat saja. Zakat 2.5%. Tetapi kalau sedekah, sedekah semua pun tak apa. Nak hibah semua pun tak apa. Jadi maknanya dia membajikan satu benda tetapi memberikan ruang yang luas untuk kita buat option berdasarkan kepada kesesuaian, kefahaman dan keadaan pada ketika itu. Jadi kalau ini difahami oleh semua wanita, maka sebenarnya kita boleh bekerja, boleh berkhidmat dalam keadaan yang redha, dalam keadaan yang enjoy. Kita wanita yang faham agama, kita pakai tudung bukan kerana kita dipaksa. Tapi kerana kita tahu dengan kita pakai tudung tersebut, kita punya uniform orang dah tahu. Ini tanda orang wanita yang beriman. Mungkin kita tak tahu iman dia ada 15 kilo, 2 kilo, 3 kilo, kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya dia gambarkan kepada orang lain bahawa saya wanita yang beriman. Jangan ganggu saya. Ha, ini dalam Quran sebut. Ya? Ini lebih dekat kepada orang yang beriman. Bila kita pakai tudung kerana kita faham, kita memahami itu adalah daripada Allah SWT, maka kita pakai dalam keadaan kita boleh terima. Ya? Dalam keadaan kita rasa ini adalah sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah SWT. Dulu, semua orang bising pasal tutup muka. Kalau orang yang tak faham Islam, dia rasa macam penderaan kepada wanita. Sekarang ini, bila datang COVID, semua orang kena pakai face mask. Pada peringkat awal, semua rasa lemas. Tapi dah hari-hari pakai, tak ada masalah. Kenapa dulu kita tak boleh pakai face mask? Tapi sekarang ini, boleh bercakap. Dulu kalau apa program online, stres. Sekarang, program online ni rasa macam ada semuka dah. Kenapa? Kerana biasa. Jadi Allah bisa tegal biasa bila kita memahami dan melazimi perkara ini. Sebab itu dalam keadaan merdeka tadi,
kalau kita merasakan khidmat kepada ibu bapa kita itu sebagai ibadah, maka kita akan rasa bebas, kita rasa bahagia. Tapi kalau kita rasa khidmat kepada ibu bapa itu satu-satu apa paksaan, suatu bebanan, maka menjaga ibu bapa satu benda yang sangat susah. Jadi perkara yang melibatkan kita tertekan, stres itu bila mana ia tidak ada sifat qanaah, ia tidak ada sifat redha, dia tak memahami hakikat bahawa benda itu dialami oleh semua orang. Dan sebagai contoh lagi lah yang saya nak bagi contoh, macam kita bila kita kahwin, tiba-tiba yang mengandung isteri saja, bukan suami. Oh, Ta'ala tak kira-kira isteri yang mengandung. Bila mengandung, kita banyak dugaan-dugaan. Tetapi sebenarnya, bila mendapat anak, bila menyusukan anak, bila melihat anak membesar, perasaan yang dialami oleh seorang ibu sebenarnya tak difahami oleh orang lain yang tak pernah jadi ibu. Sebab yang dilahirkan itu adalah anak yang dia kandung, yang dia besarkan dengan kasih sayang. 9 bulan anak itu dengar jantung dia. Jadi bila kita lihat ini, proses untuk mengandung, proses untuk menyusu itu akan jadi enjoyable. Akan kita rasa macam dignified. Ha, ini adalah benda yang mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tak ada pada orang lain. Jadi bila kita anggap itu adalah anugerah Allah, bukan semua orang boleh mengandung, maka kita akan mengandung dalam keadaan happy. Ha, tapi kalau kita tak mengandung pun kita terima, sebab hatta isteri Rasulullah SAW pun, Aisyah pun tak mengandung. So jangan rasa sedih. Sebab ada orang yang mengandung, ada orang yang tak mengandung, ada orang kaya, ada orang miskin. So bila kita terima perkara ini, sebenarnya kita akan jadi orang yang sangat bebas dan kita akan kembali semula kepada Allah SWT. Allah Alam. Alhamdulillah. Saya kira saya lah sebagai seorang anak muda yang umur pun tak sampai 30-an, tapi bila melihat YB Datuk cuba merungkaikan tentang seorang wanita, saya sendiri kagum dengan Yang Berhormat Datuk dalam menjadi seorang ibu, dalam menjadi seorang ialah terutama kepada hamba lah, sebagai hamba, kemudian menjadi seorang isteri dan juga sekarang ni merupakan wakil rakyat yang saya kira bukan senang. Dan saya secara peribadi kira macam YB sebut tadi, enjoyable, seronok. Dan saya percaya apa yang YB buat sekarang pun seronok. Kerana apa? Kerana kita bawa Islam dan kita percaya apa yang Yang Berhormat Datuk cuba sampaikan adalah kebebasan merdeka yang berhala, bertuju. Dan macam Yang Berhormat sebut tadi, nak tahu merdeka ni adalah melalui ilmu. Kemudian dalam ilmu tu kita boleh membuat pilihan. Dan juga orang yang bebas itu dia memahami hak dan tanggungjawab. Buat wanita dekat sana, itulah salah satu sebab ilmu ni tak kisahlah kita bekerja ke, kita suri rumah ke. Pagi tadi saya ada, siang tadi saya ada program tentang suri rumah. Jadi bila melihat para suri rumah berkongsi tentang peranan wanita kan, dia sangat-sangat penting sebenarnya. Tak semestinya bekerja, suri rumah juga berperanan dalam membebaskan. Okey, seterusnya, jangan ke mana-mana. TV Wanita Sejahtera kembali selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali bersiaran langsung di FB page dan YouTube TV Wanita Sejahtera. Kepada para penonton, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe agar masyarakat di luar sana menerima manfaat hasil daripada perkongsian Yang Berhormat Datuk Hajah Mumtaz. Okey, soalan yang seterusnya. Jika dalam Islam, Asma Abu Bakar adalah tokoh wanita yang memainkan peranan penting dalam peristiwa hijrah Rasulullah sehinggalah terbentuknya negara Madinah yang berdaulat. Manakala nama-nama seperti Ibu Zain, Khatijah Siddiq dan Tan Sri Datin Paduka Seri Aisyah Ghani pula diangkat sebagai antara tokoh kemerdekaan negara. Mereka ini berdepan dengan musuh yang nyata dan jelas, iaitu kaum kafir Quraisy bagi Sayyidatina Asma. Manakala bagi tokoh kemerdekaan wanita pula berdepan dengan penjajah Portugis, British dan Jepun. Mereka adalah mereka ada sebab dan motif untuk perjuangan, untuk berjuang. Persoalannya, adakah perjuangan wanita zaman kini mempertahankan negara sudah tamat? Silakan Datuk.
Terima kasih, soalan yang menarik ya. Alhamdulillah, daripada zaman Nabi sampai sekarang ya, alhamdulillah. Dan ini merupakan satu soalan yang sangat relevan dan saya kira kadang-kadang mungkin menimbulkan sedikit pertanyaan ya. Mereka boleh bercakap sendiri, aku ni perlu lagi tak nak berjuang dalam keadaan dah merdeka, polis dah ramai, tentera dah ramai, negara kita pun bukan setakat apa orang lain nampak, tapi kita pun nampak macam okey. So adakah kita perlu berjuang? Sebenarnya gini, selagi kita nama manusia, selagi kita nama kehidupan, di sana ada challenge, ada cabaran, ada tribulasi, ada sejarah, ada kitaran hidup yang akan berulang, berputar-putar kembali. Kisahnya sama tetapi pelakonnya berbeza. Jadi dulu mak kita kahwin, kemudian mak kita dapat anak. Lepas tu anak mak kita itu kita pula kahwin, kita dapat anak, mak kita dapat cucu. Lepas tu anak kita pula kahwin, cucu kita pula kahwin. Dia kan proses itu akan berlaku. Sama juga dalam menjaga negara. Dalam menjaga negara ini, dulu belum merdeka, belum berhijrah, Asma binti Abu Bakar berperanan untuk jaga, untuk memastikan bahawa Rasulullah SAW itu perjalanannya selamat dan diberikan bekal yang cukup. Cabarannya berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dengan orang musyrikin di Makkah. Dan itu sesuai dengan keadaan Asma dan situasi ketika hijrah pada ketika itu. Tapi selepas daripada zaman Asma, selepas daripada peristiwa hijrah, Islam mula berkembang, datang kerajaan Khulafa'ur Rashidin. Dalam keadaan empat sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tahukah penonton sekalian bahawa terdapat 388 orang wanita yang dicatat namanya sebagai pejuang politik dalam mempertahankan Khulafa'ur Rashidin. Kita kenal Asma, kita tak kenal lagi nama-nama lain. Di sana ada pelbagai nama, pelbagai wanita, pelbagai peranan, pelbagai level dalam mempertahankan kerajaan Islam dalam tempoh 30 hingga 40 tahun tersebut. Disambung lagi dalam keadaan, disambung kepada kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Uthmaniyah. Kita melihat peranan Hatun-Hatun, ya. Peranan isteri-isteri Khulafa'ur Rashidin, isteri-isteri Khalifah, iaitu peranan isteri Harun Rashid, Siti Zubaidah yang membawa Ain Zubaidah, yang membuat terusan sampai kepada penggunaan haji. Ya. Sepanjang itu menggunakan duit peribadinya. Kita akan nampak, dan ini bila kita kait balik, maka kita akan tengok siapa Tan Sri Aisyah Ghani, di mana dia belajar. Dia belajar satu tempat yang namanya satu tempat di Bukit Tinggi di Indonesia, yang melahirkan wanita-wanita sebijak dia juga, melahirkan pejuang-pejuang. Di sana ada seorang wanita yang nama Siti Rahmah yang sezaman dengan Aisyah Ghani. Dan di sana bukan hanya Aisyah Ghani di Malaysia, tapi ada juga kita punya rakan kongsi sejawat daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Filipina, seluruh dunia yang membebaskan diri daripada penjajahan sama ada British atau daripada Perancis atau daripada Spanyol. Jadi kesemua ini dia ada pelakon dan dia ada baton yang dihantar dari satu ke satu tempat. Ada ibu, ada anak, ada cucu. Kalau ibu dia mati, bagi pada anak dia. Anak dia mati disambung oleh cucunya. Walaupun kadang-kadang cucu itu bukan cucu kandung, tapi cucu angkat. Atau cucu yang dididik oleh wanita tersebut. Ini disambung lagi dengan keadaan dalam perjuangan tadi disebut dalam parlimen sebagai Khadijah Siddiq. Selepas Khadijah Siddiq, datang lagi pemimpin-pemimpin lain. Ya, datang lagi Ibu Zain. Dan kita kena ingat dalam memahami kemerdekaan, dalam memperjuangkan kemerdekaan, dia bukan satu angle, dia bukan satu kluster, dia bukan satu profesional. Ada wanita yang jadi pemimpin, di sana ada wanita yang pengikut. Ada wanita yang menjadi postman, ada wanita yang menjadi budayawan. Ada wanita yang menjadi askar. Ada wanita yang kerjanya menjaga anak di rumah. Tetapi anak ini diayun, anak ini dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wanita ini yang menyebabkan keseluruhan anaknya mungkin menjadi tentera. Kerana dia tak bagi anak dia mengalah. Dia perkenalkan tentang sejarah negara ini. Dia akan ceritakan tentang kenapa kita pertahankan tanah air ini. Wanita ini mungkin tak ada nama dalam sejarah, tetapi dia ada nama di sisi Allah Subhanahu Taala. Dan dalam hal ini, bila mati wanita yang lapisan pertama, akan datang batch yang kedua, batch yang ketiga. Sekarang tahun ke-64, tahun kita merdeka. Dan Malaysia tidak akan terhenti hanya dengan kita mati. Kita sambung perjuangan orang yang dulu, kita sambung perjuangan Tun Teja, kita sambung perjuangan
Tun Fatimah. Dan sekarang ini ada pemimpin-pemimpin kita. Tapi pemimpin-pemimpin ini harus melatih pemimpin-pemimpin lain, sebab perjuangan ini tidak akan pernah putus kerana yang mempertahankan tak boleh putus, kerana yang menyerang juga tak putus. Kalau kita nak kira, orang pertama yang jadi Israel yang serang Palestin dulu, wanita pertama dah meninggal dah. Tapi kenapa sampai sekarang tak aman-aman lagi Palestin? Sebab anak dia sambung lagi penentangan-penentangan kepada Palestin. Jadi selagi musuh tak tidur, selagi musuh tak mati, selagi ada orang jahat, fa'alhamaha fujurha itu masih ada, maka takwa itu kena diangkat. Maknanya selagi ada musuh, selagi itulah kita kena pertahan. Dan dalam keadaan pertahan ini, kita mempertahan satu, merancang untuk mempertahan pun satu. Ya, membela, mempertahankan hak. Dan dalam Islam, kalau mati dalam mempertahankan hak ini, adalah mati syahid. Jadi dalam hal ini, penting kita melihat ya, bahawa rentetan ataupun kitaran circle ataupun cycle untuk perjuangan itu tidak boleh putus, dan tidak ada orang yang boleh menggantikan peranan kita walaupun kita rasa kita tak penting. Rasulullah sebut, kamu pertahankan Islam daripada benteng yang kamu duduki. Jangan tembuskan Islam daripada benteng yang kita duduki. Pertahankan negara ini, kemerdekaan ini daripada posisi kita. Posisi kita mungkin sebagai pengundi sahaja. Mungkin tak ada siapa kenal kita pun. Ada orang tu mungkin dia ni penagih dadah. Tetapi walaupun dia penagih dadah, dia harus mengundi dan dia harus difahamkan, dia harus diperbaikkan, ditambah baik, dididik, disedarkan kembali tentang hak dia, sebab selagi dia belum mati, di sana ada ruang taubat. Dan manusia itu sifatnya memang akan tersalah. Jadi satu undi yang diberikan oleh seorang penagih dadah, dia sama dengan satu undi yang akan dipegang oleh yang seorang cendekiawan. Nilai undi satu-satu saja. Tetapi proses untuk memahamkan seorang cendekiawan, proses untuk memahamkan dan melatih, mengembalikan seorang penagih dadah tegar kepada orang yang bertanggungjawab, memerlukan masa mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 10 ribu. So dalam hal ini, wanita, walaupun hari ini kita mesti bertanggungjawab, bersedia, berfikir untuk mempertahankan negara ini yang telah pun merdeka, dan mesti membela negara ini. Tahan daripada orang masuk dan bagikan dia kuat. Maknanya kita teguhkan kembali. Maknanya macam proses kat rumah lah. Kita nak kena makan, tapi kena buang. Tapi kena makan balik. Tapi kena buang balik. Selagi tak mati, makan lagi lah. Tapi buang balik. Kalau makan je tak buang-buang, masalah juga. So dalam hal ini, dalam kita mempertahankan negara pun macam tu juga. So kita ada, kita punya garis panduan, kita punya pematuhan. So kita buat. Dan kita ini kena up to date. Dulu mempertahankan negara tak pakai internet. Sekarang ini ada RBA. Sekarang ini ada Jabatan Netizen. Mereka boleh pertahankan negara dengan hujah-hujah mereka. Yang dulu mungkin kita perlukan tombak, kita perlukan lidi, kita perlukan apa pisau. Hari ini kita perlukan telefon dan kita perlukan mungkin line internet untuk mempertahankan kemerdekaan sebuah negara. Dulu mungkin nak mengundi kena pergi tangan. Sekarang ini mungkin mengundi menggunakan online. So apapun mediumnya, hadafnya ataupun objektifnya tetap sama, mempertahankan negara. Dan itu tanggungjawab semua. Tak kira laki-laki ataupun wanita, tak kira zaman dulu ataupun zaman sekarang, sebab selagi ada dunia, selagi ada musuh, maka mempertahankan negara itu satu benda yang wajib bagi kita. Allah. Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya Datuk sedikit. Kalau kata perjuangan wanita zaman kini banyak kepada media sosial sekarang ni kan, apa pandangan YB Datuk berkenaan dengan kita nak menghalang, kita nak menjawab soalan-soalan daripada netizen ataupun mungkin ada perlu kita ambil ibrah juga. Yalah, maksud dengan arti kata lain, apa pandangan YB Datuk ni bila kita sekarang ni berhadapan dengan teknologi yang kita kena balas balik jabatan netizen tu di media sosial juga. Saya secara jujur YB Datuk, saya tak ada tweet, saya tak main Twitter tau. Saya bila tak main Twitter, tapi bila kita melihat sahabat-sahabat kita yang bermain Twitter banyak ialah ayat-ayat yang kurang baiknya di situ kan. Jadi apa pandangan YB tentang hal ini? Ini satu soalan yang sangat baik daripada anak muda. Kita mesti berhadapan dengan keadaan itu ikut zaman dia. Dan dalam pesanan ini, Sayyidina Umar pesan kepada kita, didiklah anak kamu lebih awal daripada zaman dia. Maknanya, kita dah boleh expect. Dulu, semua tak ada online. Sekarang, semua online.
Dulu kerjaya wanita mungkinlah jadi cikgu, jadi doktor dah dianggap sangat baik. Tapi kerjaya wanita hari ini menjadi software programmer. Menjadi IT punya expert. Kerana apa? Semuanya BDR. Jadi bila dalam keadaan itu, kita mesti memahami bahawa segala teknologi, segala wasilah, segala medium ini tujuannya untuk mempertahankan agama, mempertahankan negara, mempertahankan maruah diri, yang maqasid syariah yang lima itu. Jadi dalam mempertahankan ini, ilmu kena ada, teknik kena ada, kaedah kena ada, skill kena ada. Jadi menjadi wanita yang nak terlibat dengan netizen, nak terlibat dengan medsos, mesti ada pakarnya. Pakar buat kerja pakar. Yang tak pakar macam kita, buat kerja yang tak pakar. Tapi sekurang-kurangnya kenal. Jangan langsung tak kenal. Maknanya sekurang-kurangnya kita tak boleh buat benda lain. Saya tak mampu nak buat benda lain. Saya boleh buat transaction, sumbangkan untuk jamaah, sumbangkan untuk negara. RM1 sehari kita buat online. Sebab duit kita ada 100 je. Jadi sebulan RM30. Hati hari dia masuk istiqamah. Tak RM1. Gunakan online. Tak payah keluar rumah pun. Kita tak mampu nak benda lain. Tapi yang kita boleh buat ialah kita mengajar menggunakan online. Sejam. Untuk anak saudara kita. So buat je. Tak ada masalah. Jadi sekarang ini jangan takut dengan cabaran. Menjadi orang Islam yang betul ialah orang yang memahami dan menyantuni ataupun menghadapi risiko. Jangan lari daripada masalah. Orang yang lari daripada masalah, orang gila. Kalau orang tu tak gila, dia kena lalui masalah. Sebab nak naik tingkat satu, nak naik tingkat dua, dia kena ada exam. Orang yang nak naik pangkat, orang yang dah dapat anak kena mengandung. Kita tak dapat anak tanpa mengandung. Kalau dapat tu mana angkat. Tapi dah nak angkat, tak layak dapat pusaka pun. So maknanya dia ada consequence. Dia ada ujian. Dan bila ada ujian itu, kita kena terima itu merupakan proses pemantapan, proses penempaan daripada satu mineral itu nak dijadikan suatu bentuk benda lain, dia mesti ditempa berkali-kali. Makin ditempa, makin cantik. Jadi proses pemerintah akan berlaku sentiasa berlaku dan sentiasa disaring. Jadi bila perkara ini berlaku, berhadapan kerana sekarang ini medsos ini, kalau sebelum ni saya pun jarang keluar online begini. Tapi bila dah sekarang ni dah memang inilah wacana untuk kita bertemu masyarakat, mahu tak mahu kita kena sedia. Dulu kita mungkin beli gelang. Dulu kita mungkin beli baju yang mahal. Sekarang ini kita terpaksa mencari satu kemudahan yang terbaik daripada sudut peralatan. Handphone yang terbaik sebab handphone pun kata tombak. Apa nak cari apa lagi terbaik? Laptop yang terbaik. Nak cari iPad, nak cari apa benda yang kita rasa terbaik untuk kita sebab kita ada baju perang kita, tapi baju perang itu bukan bentuk baju besi. Tapi berbentuk kotak besi. Iaitu kotak laptop. Jadi dalam hal ini, mempelajari pun jihad, menyebarkan pun jihad, merujuk kepada pihak yang tertentu yang bertauliah dan berotot juga jihad. Bukan berarti bila kita ada handphone, kita ada medsos, kita ada Twitter, kita pun jawab sesuka hati kita. Kita ada parti. Kita ada pemimpin, kita ada tempat rujukan, kita ada Quran, kita ada panduan, kita ada orang yang lebih lama, kita ada orang sabiqun, sabiqat, veteran, kita ada sejarah. Adakah kita boleh apply undang-undang negara lain dalam negara kita? Nak pakai baju kot di luar negara sesuai sebab negara dia sejuk. Dekat Malaysia dalam keadaan aircon boleh pakai baju kot. Tapi kalau luar tempat aircon tak boleh pakai baju kot, panas. Kenapa? Ini Malaysia. Jadi dalam hal ini, kita mesti memahami bahawa mempelajari, terlibat, be part of it merupakan sebahagian daripada Ghazwatul Fikri yang merupakan perang baru hari ini berbentuk cyber. Jadi kewujudan tentera cyber, tapi tentera cyber ini mesti berakhlak. Sebab walaupun perang, taksisan tak boleh potong pokok, tak boleh menganiaya wanita, tak boleh menganiaya orang tua, tak boleh menyakiti para paderi ataupun tempat-tempat agama. Dalam kita nak berjawab dalam netizen, sekalipun orang tak nampak kita, di sana ada tanggungjawab, di sana ada dakwah, di sana ada hikmah, di sana ada level. Saya tu hari ni kita kena fahami adab dan akhlak dalam kita bermuamalah dalam internet ataupun dalam handphone. Ada orang yang bercerai dengan suami semata-mata kerana apa? Guna WhatsApp cara yang salah. Tapi ada orang boleh berdakwah dan alhamdulillah orang terima Islam juga menggunakan WhatsApp. Jadi di sini kita nampak sebenarnya itu adalah wasilah sahaja.
Bila wasilah ini difahami, maka kita rasa macam okeylah, kalau dulu tak ada orang guna Thermomix, masak semua guna dapur biasa. Tapi hari ini orang guna Thermomix. Oh, kalau Thermomix sebab baik untuk perjuangan kita, teruskanlah. Tapi kalau kita rasa okey, kita cukup dengan dapur kita yang biasa, teruskan. Sebab kita ada option. Tapi jangan sampai tak kenal teknologi terkini. Jadi sekarang ini, yang tadi saya tengok dalam WhatsApp, ada satu drone yang bergerak bawah air tapi dalam bentuk ikan. Dulu kita nampak drone memang kat atas je. Kat atas, ha. Sekarang bawah air, dalam air, dalam bentuk dalam ikan arowana. Jadi maknanya kalau dulu drone itu mesti yang berterbangan. Sekarang ini drone itu mungkin yang merayap. Drone itu dalam mungkin yang dalam menyelam. Sebab mereka akan lebih advance. Kita pergi, mereka pergi. Kita pergi. Dulu komputer besar ni. Telefon besar ni. Bimbing. Sekarang telefon kecil. Dulu telefon kena tekan. Sekarang touch. Kenapa? Mereka berubah advance. So kita dalam keadaan ini, kita akan berubah kita punya metodologi, tetapi kita kena kekal dalam bentuk ideologi. Jadi kalau perlukan medsos, maka medsos lah. Jadi buatlah, sebab kita tengok semua pemimpin Islam itu, pemimpin Nabi-Nabi juga, dia ada tunjukkan dia punya, bila zaman berbeza, keadaan berbeza. Zaman Nabi Adam lain, zaman Nabi Sulaiman lain, zaman Nabi Musa lain. Zaman Nabi Muhammad, mukjizatnya bukan lagi Nabi Musa. Tapi mukjizatnya ada Al-Quran, kerana pada zaman ini orang pergi kepada transformasi minda, orang pergi kepada revolusi ilmu, bukan lagi pada revolusi berdarah. Allah Allah. Dan tak mustahil ya, Yang Berhormat Datuk, akan ada jalan raya di dalam air ataupun di dasar laut. Tak mustahil akan datang ya. Okey, baik, terima kasih Datuk atas pencerahan yang dijelaskan. Peristiwa agung sebenarnya itu wajar untuk dijadikan pengajaran kepada sesiapa yang mahu berubah daripada kotak jiwa dan paradigma minda lama yang negatif kepada perubahan positif selari dengan tuntutan agama Islam. Akhir sekali, Yang Berhormat Datuk, apakah nasihat Datuk kepada wanita masa kini dalam mengharungi cabaran hidup dengan mengambil kira cabaran pandemiknya, ekonominya, kesihatan mentalnya dan sebagainya? Silakan Datuk. Okay. Alhamdulillah, lagi nak habis lagi lah. Sebenarnya macam ni, dalam kita menghadapi kehidupan ini, menjadi seorang manusia, bukan hanya menjadi wanita, menjadi seorang manusia itu kita menerima hakikat kehidupan. Bila kehidupan, dia ada hidup dan dia akan berakhir dengan mati. Kalau dia miskin, di sana ada kaya. Kalau dia susah, di sana akan ada mudah. Dia akan ada regu. Ada bumi, ada langit. Jadi ada bahagia, ada derita. Mana yang kita nak pilih, kita yang buat keputusan. So dalam keadaan kita menghadapi COVID, dalam keadaan kita menghadapi pandemik, dalam keadaan kita menghadapi krisis ekonomi, sebenarnya kita kena terima satu hal dan kita kena menghayati SOP baru. Dan masa yang sama juga, kita mesti adapt diri kita untuk kita mengatasi masalah ini. Krisis ekonomi 1998, ramai orang bankrupt, tapi di sana ada orang yang mampu bangkit menjadi jutawan. Dia menganggap krisis itu sebagai satu peluang, opportunity untuk dia atasi masalah. Kita tak boleh lari daripada Malaysia nak pergi ke UAE atau nak pergi ke Saudi atau nak pergi ke Amerika, sebab Amerika pun lagi teruk daripada kita. Jadi kat mana-mana kita pergi pun, this is pandemic seluruh dunia. Ya, bukan hanya berlaku dalam negara kita. Jadi kalau dulu kita tak pernah menanam, sekarang kita kena bersedia untuk menjadi penanam, sebab sekarang ini masih lagi ada makanan sebab ada negara yang import. Tapi kalau lagi teruk, mereka mungkin tak nak import. Kita pada di Malaysia, kita diberi vaksin percuma. Ada negara vaksin kena beli. Kita ini orang datang merayu supaya kita divaksin. Tempat lain mereka terpaksa bergolok gadai untuk divaksin. Jadi cuba ambil perkara yang positif dan optimis. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah SWT dalam hadis kursi, aku di sisi apa yang hamba ku sangka terhadap aku. Mungkin pada pandangan kita, kenapalah kita lahir zaman pandemik. Tapi dulu anak kita belajar pergi ke universiti. Sekarang anak kita belajar dalam bilik, kita boleh tengok. Itu nikmat. Dulu kita makan, kita ingat anak kita kat universiti makan apa lah anak kita. Tapi sekarang ini anak kita makan sekalian kita, walaupun masuk universiti. Kenapa? Semua belajar online.
Jadi kalau kita mengambil aspek positif tersebut, kita sebenarnya boleh ubah diri kita. Kita boleh, manusia ini selagi dia ada iman, dia ada ilmu, dia dan dia kena positif dalam kehidupan dia, dia boleh mengatasi sebab dia ada kreativiti, dia ada potensi dan dia boleh share, dia boleh ambil best practices dan dia boleh tengok orang lain dan dia boleh tiru. Jadi dulu kalau nak melancong memang kena naik flight pergi tempat. Sekarang ini melancong dalam internet, dia boleh pergi semua tempat boleh pergi. Jadi kalau nak tengok dah boleh jalan, sekurang-kurangnya boleh berjalan melalui internet. Dah ada penyelesaiannya. Maknanya dulu home study ataupun belajar kat rumah ni bukan benda yang common lah kalau kat Malaysia. Semua anak-anak pergi sekolah, tak jarang orang yang belajar kat rumah. Tapi hari ini bila semua dah belajar kat rumah, rasanya homeschooling ni orang dah boleh terima konsepnya. Dulu pendidikan segala-galanya serah satu bandel pada cikgu. Sekarang pendidikan cikgu pula serah satu bandel kat kita. Jadi maknanya sekarang ini kita bertanggungjawab untuk adab dan ilmu anak kita. Maknanya menjadi ibu bukan bererti kita boleh hempak, kita boleh bagi semua pada orang lain. Tapi nak buat benda ni memang susah pada awalnya. Saya sendiri bila saya anak saya masa tu umur 9 tahun makan nasi dengan saya dekat dapur. Tiba-tiba dia tanya satu soalan dan hukum, saya jawab. Tengah-tengah makan dia bos tangan dia terus lari naik atas. Saya pun heran. Dalam 2-3 minit dia turun balik. Saya tanya, bagaimana? Dia kata dia pergi Google jawapan Umi, betul ke tak? Saya kata, Masya Allah, kita ni ibu dia. Dia baru umur 9 tahun. Kita ni dah peguam. Takkanlah anak kita nak kena Google jawapan mak dia. Saya kata, okey, kalau inilah cara pemikiran anak-anak zaman ini yang kita hantar ke sekolah agama, yang faham tentang Quran, yang dah mula menghafal Quran pun, boleh Google jawapan ibu dia pada umur 9 tahun, maka anak ini aku tidak akan mampu didik dia sendiri tanpa hidayah daripada Allah SWT 24 jam kepada dia. Apa yang saya buat? Bermula pada tarikh tersebut, sampai malam ini pun saya tak pernah tinggal solat hajat kepada anak saya pagi dan malam. Kecuali mungkinlah satu hari, dua hari. Yang lain tu saya memang tiap hari buat sebab saya tak sanggup nak tengok anak saya kalau saya mati, siapa nak ajar dia. Sebab ibu dia sendiri pun dia dah mula fikir, okey betul tak jawapan Umi? Sebab dia boleh Google. Zaman saya, saya cuma ada kamus, saya tak ada Google. Tapi zaman anak saya, dia boleh Google. Jadi kalau dulu ibu cakap semua betul, sekarang ini ibu boleh cakap tapi anak-anak akan dapat maklumat daripada tempat lain. So bila kita berhadapan dengan anak seperti ini, dengan anak yang bijak, kita nak anak bijak, anak yang aktif, anak yang proaktif, tapi kita kena bersedia untuk memahami, memberikan kepada dia pengajaran, pendidikan, ibrah, didik, cari guru yang terbaik, solat hajat. Dan ini kita kena buat serentak. Habla minallah, habla minannas. Pastikan dia berkawan dengan siapa. Sebab kita tak boleh nak sekat anak kita jangan, supaya jadi bodoh atau jangan rujuk Google. Tak boleh. Sebab zaman dia memang zaman Google. Ya? Dalam hari ini juga sama seperti kita menghadapi zaman COVID. Anak-anak yang bukan lahir dari zaman COVID, dia tak keluar rumah dengan pakai mask. Tapi budak kecil, cucu saya yang lahir pada zaman COVID nak keluar rumah, Umi Tok mana face mask? Jadi macam lucu. Dulu baby-baby hanya bawa botol susu. Sekarang baby tanya mana face mask? Jadi sebab dia lahir di zaman pandemik. Jadi dalam hal ini kita kena anggap this is part of our costume. This is part of our uniform. Kalau dulu mask bukan uniform kita. Tetapi sekarang mask adalah uniform kita. Jadi kita bila kita memahami keadaan ini, dulu kita boleh makan kat kedai, sekarang kita kena masak rumah, so peluang untuk kita makan bersama, share ilmu bersama, boleh kita punya bakat masak, air tangan mak dia lagi sedap. So maknanya gunakan. So ambil the best part of it sebab kita boleh pilih nak jadikan ia satu masalah atau nak jadikan dia suatu peluang. Nak jadi problem solver atau nak jadi problem maker. Tapi kalau nak hidup optimis, nak hidup bahagia, nak besar jiwa, nak merdeka minda, nak bebas jiwa, happy semua, maka kita pilihlah untuk kita cari solusi sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak takdirkan kepada kita melainkan apa yang kita mampu. Wala taziru wazratan wizra ukhra. Tidak akan diberikan kepada kamu benda yang kamu tak mampu nak buat. Ya, benda yang kita mampu buat Allah Ta'ala kawal. Jadi zaman sekarang ini bolehlah BDR, bolehlah PDPR, bolehlah BDR, kenapa dah ada internet. Cubalah berlaku pandemi ini tahun 70-an. Ha, mati kita macam mana nak buat. Sebab masa tu belum ada internet. Dalam hal ini kita tengoklah. Tapi mungkin dekat sana ada tempat yang tak ada internet, tak lain, ada orang yang tak ada device. Tapi itu kita perlu improvise. Dulu mungkin benda itu mahal. Sekarang ini mungkin insyaAllah lagi dipermurahkan dan lebih ramai orang dapat manfaat.
Dulu kerja daripada rumah adalah impian seorang wanita. Tapi sekarang kerja dari rumah bukan sekat wanita, tapi laki-laki juga boleh bekerja. Maka kita kena ambillah the positive side of this thing semua. Dan kita dulu nak berdakwah, kita kena pergi ketuk rumah orang. Hari ini kita boleh berdakwah melalui online saja. Jadi gunakanlah ruang ini, masa pandemik ini, cuti berkualiti bersama keluarga ini sebagai masa untuk kita betul-betul memahami, menyantuni COVID-19 sebagai cara untuk kita ingat kepada Allah SWT. Dulu tak tanya khabar kawan-kawan jarang-jarang sebab kawan kita semua sihat. Hari ini, tiap-tiap hari kawan-kawan kita meninggal dunia. Soalan hajat untuk kawan-kawan dah jadi sebahagian daripada tanggungjawab kita. Kenapa? Semua kawan-kawan kita dan kita sendiri terdedah kepada satu bencana yang tak dapat kita tahu siapa dah dan siapakah yang akan terkena selepas ini. Jadi ini adalah peluang untuk kita saling berrahim, peluang untuk kita ingat kepada Allah, peluang untuk kita sama-sama di rumah melihat negara kita sendiri, ya, insyaAllah. Peluang untuk kita memasak bersama-sama, jaga hobi, peluang untuk kita didik anak dengan sendiri, peluang kita untuk tambah dan jadikan kita ada jadual tengah hari, jadual malam untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah semoga kita jadikan masa pandemik, masa krisis ini untuk kita, kalau yang belum menanam, tanam sendiri. Kalau yang belum berkeluarga, insyaAllah boleh mula berkeluarga. Kalau dulu nak kahwin mahal, sekarang kahwin murah. Cuma perlu ada qadi dengan pasangan pengantin dan wali, saksi saja. Jadi gunakan masa ini dengan sebaik-baiknya untuk kita manfaatkan ujian daripada Allah Ta'ala. Dan insyaAllah ujian ini merupakan satu ujian yang akan kita lalui dan insyaAllah dapat kita satu bersama-sama. Aku lupa wali haza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah. Okey. Sebenarnya YB, selepas ini kita ada kesimpulan ringkas sebenarnya daripada YB sendiri. Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri wacana ini, kita kembali selepas ini. Okay, alhamdulillah bertemu kembali. Last word daripada Yang Berhormat Datuk, satu minit. Apa kesimpulan hasil wacana pada malam ini? Silakan Datuk. Terima kasih kepada anak anda moderator. Saya nak sebut kepada semua, alhamdulillah kita masih lagi hidup. Kita berada di Malaysia, antara sebaik-baik negara. Malaysia is truly Asia. Malaysia adalah negara prihatin. Dan jangan kita cemari kemerdekaan ini, jangan kita khianati kebebasan ini semata-mata untuk kepuasan satu individu atau beberapa individu, tetapi kita kena fikir untuk kebaikan bersama. Dalam kita menghayati kemerdekaan ini, ingatlah perjuangan orang dulu bukan untuk melihat kita bergaduh, tapi perjuangan orang dulu untuk lihat kita ingin bersatu, mempertahankan negara ini, memanfaatkan secara optimum segala hasil bumi ini untuk dinikmati oleh semua anak bangsa kita. Jadi pastikan kita menjadi ejen-ejen yang akan mempertahankan kemerdekaan ini, kebebasan ini mengikut lunas-lunas agama dan lunas-lunas kehendak negara dan mempertahankan kebijaksanaan serta keadilan untuk semua. Jadi dalam hal ini, manfaatkanlah, pergunakanlah segala hak dan tunaikanlah segala tanggungjawab dalam mempertahankan kemerdekaan. InsyaAllah kita akan mendapat kemerdekaan yang benar-benar, selamat daripada api neraka. Itu adalah kemerdekaan yang benar-benar yang kita nak capai satu hari nanti, tanpa melihat siapa kita, apa jantina kita, daripada negara mana kita. Kerana akhirnya yang kita nak adalah redha Allah dan yang kita nak bersama dengan Rasulullah SAW di syurga nanti. Itulah kebebasan yang sebenar-benar, yang tidak akan terhenti dan tidak akan putus, dan kita boleh betul-benar boleh enjoy bersama family. Dan kita akan rasa sangat puas di dalam ini, insyaAllah. Kita mengharapkan kemerdekaan ini akan kita capai bersama-sama. Selamat Hari Merdeka, insyaAllah. Sama-sama menjadi prihatin, tapi prihatin itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir kesimpulan itu, maka berakhirlah wacana malam ini. Semoga seluruh wanita, mampu memacu peranan dan tanggungjawab mereka supaya tidak terhad hanya kepada diri sendiri serta keluarga. Bahkan pembabitan mereka penting ke arah pembangunan bangsa dan negara. Jutaan terima kasih yang berhormat Dato' Hajah Mumtaz binti Muhammad Rawi kerana sudi meluangkan bersama saya, bersama TV Wanita Sejahtera pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih yang berhormat Dato'. Kepada yang ingin mengiklankan produk, anda boleh tonton video yang akan ditayangkan selepas ini. Untuk makluman semua, Alhamdulillah di TV Wanita Sejahtera telah melancarkan satu program dipanggil program Her Talk, di mana rancangan Her Talk ni merupakan baru di TV Wanita Sejahtera. Rancangan santai ini buat seluruh para remaja di luar sana. Saya ulang kembali, buat para remaja di luar sana. Saya kira remaja ini merangkumi sekolah menengah dan sekolah menengah dan juga universiti. Dalam rancangan ini, kami akan berkongsi bersama-sama dengan anda semua dengan tajuk-tajuk yang menarik, bersama dengan jemputan yang hebat-hebat di kalangan para panel kita. InsyaAllah akan datang, kita akan ada program rancangan Health Talk ni, episod yang ketiga pada 16 Ogos 2021 hari Isnin, 9.15 malam di TV Wanita Sejahtera, iaitu di Facebook page dan juga YouTube, yang bertajuk Sebelum Aku Bercinta. Itu iklan seketika. Saya, daripada saya sendiri, saya mewakili TV Wanita Sejahtera mengambil kesempatan di sini mengucapkan kepada pemimpin dan seluruh rakyat Malaysia dengan ucapan dan doa selamat menyambut kemerdekaan kali ke-64. Semoga Allah limpah dan kurniakan kepada kita kebahagiaan, hidup dengan afiat, selamat, taufik, kemurahan rezeki, kesihatan yang baik dan segala kebaikan. Juga semoga Allah menghilangkan wabak COVID-19 ini dengan segera. Amin. Sepenuh hari merdeka tahun ini dengan tema Malaysia Prihatin dapat direalisasikan terutamanya dari aspek kebajikan rakyat, selain penekanan pentingnya perpaduan rakyat serta semangat cintakan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. InsyaAllah kita mengharapkan suatu hari nanti Malaysia akan menuju kepada negara yang makmur, maju dan aman damai, sehingga mentahkikkan Baldatun Tayyibun Tayyibatun Warabun Ghafur. Jangan lupa kibarkan bendera Malaysia walaupun di mana anda berada. Yalah, dulu kita sebut jalur gemilang kan? Jangan lupa kibarkan bendera Malaysia anda walaupun di mana anda berada. Sehingga berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Sekian dari saya, Sakinah Jami'an. Assalamualaikum dan selamat malam. Anda jual produk? Tak tahu nak iklan kat mana? Tak jumpa pakej yang berpatutan? Jom iklankan produk anda bersama kami. Bermula dari pakej serendah RM10 hingga pakej premium. Hubungi 018-264-7335 untuk maklumat lanjut.